Jam berapa ngambilnya? Enggak, kau ngambil ini jam berapa? Jam 7 pagi. Ketahuan ya, oh jam 7. Pikirnya mata kanan payah. Dari pagi. Iya. Jangan maling lagi di sini ya, Bang ya. Karena ini kantor-kantor negara, punya masyarakat. Kita juga harus punya tanggung jawab sama kantor ya. Kalau oke, Bang, kejadiannya jam berapa kemarin, Bang? Oh, kejadiannya pukul 7, Bang. Jadi pas pukul 7 itu dia tertangkap oleh warga depan Istana Maimun. Lalu dibawalah ke pos security untuk dimintai keterangan. Lalu pas dimintai keterangan, dia sudah mencuri. Ya bu, sudah mencuri dua kali tombak pagar ke situ untuk buat sabu. Jadi pas diminta keterangannya, dia orang merendah lah, Bang ya, merendah pasar 12. Siapa namanya, Bang? Kalau dia bilang sih namanya si Fikri. Oh iya. Jadi Bang, setelah diamankan itu ada video viralnya, dikasih makan, Bang, diobati. Oh, kalau video viral itu sebenarnya, Bang, itu kita kan manusia memanusiakan juga kan, Bang. Manusiakan, kasih makan, kasih obat. Sebenarnya pun ya kena bogem juga, cuman kan ini kita kantor instansi, kita punya harga diri juga lah, takut jelek nama kan gitu. Oh iya. Nah, jadi kan kalau yang di komentar IG itu biasa itu mulut netizen pedas-pedas. Sebenarnya ya kami ini baik, Bang, tapi ya ada juga kasih sedikit biar dia apa, biar ngerti lah. Tapi nggak jadi dilaporkan ke polisi, Bang ya? Nggak jadi. Disuruh. Kan kita udah buat surat pernyataan bahwasanya kalau dia melakukan yang ketiga kali, baru kami jeblosin ke polisi. Oke, Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.